Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kanggo sedulurku kabeh. Edisi pagi hari ini pukul 7 lewat seperempat di hari Jumat tanggal 8 bulan April 2022. Edisi di hari puasa yang ke-6 ya. Menginformasikan seputar pemberangkatan dari Terminal Pulau Gebang ya para sedulur. Untuk kali ini para penumpang sudah terpantau lumayan banyak. Akan tetapi untuk armada busnya sendiri belum terparkir di atas ya. Jadi untuk armada bus saat ini masih nihil, kosong alias ya. Bisa disaksikan ini di pintu 678. Masih belum ada bus yang terparkir sama sekali. Dan untuk ini sendiri berada di pintu 9, masih kosong juga. Kita akan melihat ke pintu 1, 2, 3, dan 4, 5 ya. Nah untuk ini sendiri ya, satu petugas dari terminal sedang melingkar untuk mengecek area agar selalu tetap aman dan nyaman ya. Dan untuk ini sendiri ya, iki ning pintu 1 2 3 juga terpantau masih kosong, belum ada armada bus yang terparkir. Dan kita lanjut ke pintu 4 karo 5. Nah, untuk di pintu 4 karo 5 iki terpantau satu unit dari armada nyasan. Jadi ini bus sebenarnya sudah ada di bawah, tinggal menunggu penjadwalan pemberangkatan aja, nanti segera naik ya. Kita lihat ke dalam sebentar penumpangnya bagaimana. Dan untuk di dalam bisa disaksikan ya, penumpang sudah lumayan banyak yang menunggu busnya ya. Jadi edisi hari Jumat ini pantauan sedikit-sedikit mulai ada kenaikan jumlah penumpang ya di Terminal Pulau Gebang. Mungkin demikian informasi yang dapat kita informasikan ya. Dan nanti kita akan segera mengupdate untuk informasi selanjutnya ya. Cukup sekian informasi dari kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.